اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, seterusnya barisan ahli jawatan kuasanya, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tok-tok guru, tuan-tuan guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan pemimpin-pemimpin, ahli-ahli ternama yang saya tak mampu sebut satu persatu, YB-YB, Tansri-Tansri, datuk-datuk, datin-datin, div-div kehormat, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang sedang menonton FB Live kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan orang-orang yang mendapat kemenangan, kesihatan dan kejayaan. Amin insyaAllah. Seperti biasa dalam pertemuan, sukalah untuk Ustaz mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan selawat yang biasa Ustaz bawa dalam pertemuan adalah selawat At-Tafrijiyah. Yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insyaAllah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله salawatullah wa sallam alaih. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kita. Amin insyaAllah. Jadi insyaAllah, apa khabar?
ada pula. Okey, sekarang dah ada suara ke belum? Dah ada suara belum? Tiada suara ke? Tak dengar? Sekarang pun tak dengar lagi suara? Cubaan 1-2, cubaan 1-2. Ada agak jauh eh? Okey, dah ada eh? Ada tapi perlahan. Perlahan sedikit. Okey, minta maaf eh. Ustaz punya ni, ustaz punya bateri ni low. Jadi ustaz terpaksa cabut mic. Jadi ustaz terpaksa guna mikrofon telefon saja sekarang ni. Tak apalah, ustaz kena dekat sikit. Jadi ustaz kena suara ustaz kena kuat sikit. Okey. Okey, mudah-mudahanlah. Walaupun ada masalah. Ah, muka saya okey. Suara jauh sangat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mana-mana yang ni suara kurang jelas, so boleh pakai earphone lah, insyaAllah. Sebab ustaz punya mikrofon ustaz lupa charge. Jadi dia punya bateri dia low. Okey. Nampak semua ustaz bila dah dekat. Okey, tak ada hal. Baik, tajuk kita pada malam ini iaitu bagaimana cara nak move on. Ramai di antara kita yang mana bila berlaku COVID-19, mereka ada yang bunuh diri, ada yang mereka ini ya guna apa? Guna earphone clear. Sekejap, ustaz cuma guna earphone pula. Kita cubalah ya. Allahumma salli ala sallam. Okey, cubaan 1 2 dan 3, cubaan 1 2 3. Macam mana suara ustaz? Okey ke tak okey? Kalau okey, boleh nyatakan di ruang komen ya. Okey. Ramai di antara kita yang mana diorang ini ya, ada yang bunuh diri, ada yang kena berhenti kerja, ada yang mana apa dia? Ada yang dalam pandemik ini mereka kekurangan harta. Ada yang mana mereka macam-macam lah. Ya, lebih-lebih lagi yang terpaksa duduk dekat rumah. Ya, terbeban dengan apa? Terbeban dengan anak, terbeban dengan isteri. Baik, pertama sekali Allahumma salli ala sinumat. Ustaz nak bagi tahu supaya kita boleh move on ni, boleh move on. Pertama sekali Allah Taala jadikan dalam hidup kita ni alhamdulillah, alhamdulillah apa dia? Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi setiap di antara kita mengikut keperluan, mengikut ketetapan, mengikut apa dia? Mengikut kesempurnaan masing-masing. Yang mana ada di antara kita yang kurus, ada di antara kita yang gemuk, ada di antara kita yang miskin, ada di antara kita yang kaya. Semua Allah Ta'ala jadikan ikut keperluan masing-masing. Allah Ta'ala jadikan kamu duduk di kampung, kamu duduk di bandar, kamu duduk di rumah flat, kamu duduk di mana-mana. Allah Ta'ala jadikan apa jua keadaan kamu sekarang, now, adalah mengikut apa dia kesesuaian kamu. Jadi, apa dia? Jangan kita bersedih. Kenapa ustaz, saya ni ya kena pandemik COVID-19 ni. Saya rasa saya tak boleh nak move on, tak boleh move on. Jangan macam tu. Sebab apa dia? Sebab Allah Ta'ala jadikan ni mengikut keperluan kamu. Ya, dalam kita kata apa dia? Dalam kehidupan kita ni, kenapa kita lahir dalam pandemik? Dalam tempoh pandemik, hidup dalam pandemik. Jawapannya apa dia? Jawapannya kerana kamu mampu. Allah Taala sebut dalam Al-Quran kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak dibebani seseorang itu melainkan sesuai mengikut kemampuan. Ha, ini dia. Allahumma salli ala sinumat. Habis tu ustaz, macam mana ustaz ajarkan saya? Macam mana saya boleh bersyukur dengan nikmat yang saya ada ni? Ya, dengan nikmat suami, dengan nikmat isteri, dengan nikmat anak, dengan nikmat keluarga yang saya ada ni, ataupun dengan rezeki yang cuma ada banyak ni je. Macam mana ustaz? Ajarkan saya macam mana kami boleh rasa bersyukur itu. Allahumma salli ala sinumat. Cara nak bersyukur ini ustaz bagi tahu beberapa perkara. Yang pertama apa dia? Yang pertama kamu kena ya sandarkan rezeki yang kamu dapat ini adalah apa dia? Datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kamu kena mengagungkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita dapat ini adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak menghargai nikmat yang sedikit ini? Ha, ini dia. Baik, ustaz bagi contoh apa dia? Apa yang ada ya? Ustaz bagi contoh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pensel. Ya. Pensel ini yang ustaz tunjuk ni, okey. Pensel ini
Okey, biasa je ustaz, pensel ni kat rumah saya pun ada, betul. Dekat kedai-kedai pun ada, betul. Tapi apakah beza? Ya, pensel ataupun kita kata hadiah yang mana kita dapat, ya, daripada siapa-siapa ataupun daripada orang yang luar biasa. Pensel ini dia akan menjadi berharga adalah kerana apa dia? Bukan kerana dia pensel, tetapi kerana siapa yang memberinya. Oleh kerana yang bagi ni mak misalnya, ataupun orang yang kita sayang misalnya, kita akan jaga betul-betul. Ustaz, yang bagi ni ustaz, bukannya YB Tan Sri ustaz. Yang bagi ni raja ustaz. Jadi saya kena jaga betul-betul. Ini dia. Ya. Jadi nak bagi tahu pada dia, pensel ini dia jadi berharga kerana yang memberinya adalah apa dia? Orang yang hebat. Yang menyebabkan walaupun 20 sen, tetapi kita akan hargai. Begitulah. Orang yang tahu nilai dalam kehidupan. Dia tahu yang bagi suami adalah Allah. Yang bagi anak adalah Allah. Yang bagi isteri adalah Allah. Yang bagi kehidupan adalah Allah. Jadi kalau kita percaya dan yakin, kita sandarkan rezeki kita yang kita dapat, walaupun banyak ataupun sedikit ini, adalah datang daripada Allah, pasti dan pasti kita akan hargai. Allahu Akbar. Kenapa kita tak menghargai selama ni? Kerana kita rasa, ustaz, orang lain pun dapat pernafasan. Orang lain pun dapat kehidupan. Orang lain pun boleh berjalan macam biasa. Jadi apa yang special? Saya ni nak lebih daripada tu. Saya nak rumah besar. Saya nak harta besar. Saya nak bini besar contoh. Ya? Yang mana kita nak lebih daripada orang lain. Ya? Saya nak ada tempat di hati manusia. Barulah saya ini dihargai. Ya, barulah saya ini orang muda kita kata bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam kehidupan kita ini, ya, sebenarnya bila kita diuji, sebenarnya Allah Taala telah menunjukkan kasih sayang, ya, kepada hamba-Nya. Kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala di ruang komen ada Muhammad Sahrin, ya, seterusnya kita ada lagi Ipen Black, ya, kemudian ada Zaklan Sadminan pun sudah menonton, dan sahabat-sahabat lagi yang baru saja bersama dengan kita. Tajuk kita pada malam ini membicarakan berkenaan tentang apa dia? Cara nak move on. Move on ni mudah ustaz kata, macam mana kita nak tidak berputus asa supaya kita boleh bersemangat dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya ramai di antara kita terbeban dengan berbagai ujian. Ada yang kehilangan ayah musim pandemik, kehilangan anak, kehilangan ibu, kehilangan isteri, kehilangan pasangan, kehilangan orang yang dia sayang. Ya, jadi bagaimana kita nak move on? Ya, contohnya lah, kita kehilangan siapa dia? Kehilangan orang-orang yang kita sayang. Sebelum ni ustaz dah sebut kan, kehilangan adalah apa dia? Adalah untuk menguatkan kasih sayang. Pelik. Ya, selama ni kan kita biasa dengan pasangan kita, ya, kita dingin misalnya. Kita tak berapa akrab seperti mula-mula, ya, yang namanya tumbuh cinta itu ketika pada mula-mula. Tapi bila telah meninggal dunia kan, ya, kasih sayang itu walaupun isteri kita jauh, yang mana duduk di alam barzah sana, tapi kasih sayang itu hari bertambah kuat dan kuat. Ini dia. Menyebabkan apa dia? Menyebabkan kita ingat, kita hantarkan doa. Kenapa dia? Kerana kehilangan itu sendiri. Ya, yang mana selama ni mak ayah kita ada di rumah ni, tetapi kita buat endah tak endah, duduk dalam bilik misalnya. Ya, tidak hormat dengan ibu, kurang ajar misalnya. Tapi bila mak kita dah tak ada, barulah penyesalan terbesar. Nak bagi tahu kehilangan, Allah Taala nak beri yang namanya apa dia? Kasih sayang. Dalam hidup kita, orang mukmin dia dua je hidup dia. Pertama, dalam konsep yang namanya lafaz ataupun bibir dia, dia hanya beristighfar ataupun apa dia? Ataupun dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, dalam hidup dia, dia tidak mengeluh. Bila dalam misalnya apa dia? Dalam misalnya dia dapat nikmat, alhamdulillah. Bila dalam hidup dia melakukan dosa, istighfar. Dia sentiasa alhamdulillah istighfar, alhamdulillah istighfar. Bila lapar, alhamdulillah. Pelik-pelik. Orang mukmin ni pelik. Kenapa kamu cakap alhamdulillah ni? Kamu lapar kan? Saya ni cakap alhamdulillah kenapa dia? Kerana dengan lapar ni lah yang menyebabkan nikmat saya nanti bila saya nak makan. Allahu Akbar. Ya? Abang kerja penat ke? Penat. Tapi alhamdulillah lah. Kenapa alhamdulillah? Abang kan penat. Dengan sebab penat inilah yang menyebabkan nikmatnya saya dalam apabila saya nak tidur pada waktu malam nanti. Kalau tak ada penat, macam mana saya boleh tidur dengan sedap? Dengan tidur dalam keadaan lena. Allahu Akbar. Kalau kita tidur sepanjang hari kan, bila malam susah kita nak tidur. Tak ada dah nikmat yang namanya tidur itu sendiri. Kenapa dia? Kerana kita dah banyak sangat tidur. Ya, begitulah juga bila kita dahaga kan, bila dahaga. Dengan sebab dahaga, ujian dahaga itulah yang menyebabkan nikmatnya kita minum seteguk dua teguk air itu sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hidup ini, ya, sebab itu bila kita dibebani dengan ujian, maka kita melihat bahawa ujian datang daripada Allah. Jangan kita apa dia? Ini sebab apa dia? Ini sebab
Ini sebab jiran lah ni, jiran. Ini sebab apa dia? Sebab apa kamu meniaga ni tak untung? Ustaz, ini sebab kerajaan, kerajaan. Kamu sebab apa tak untung? Ni ustaz, ni sebab ada orang meniaga burger sebelah kedai saya. Saya ni dah buka stor burger ni dah 5 tahun dah. Dia buka ni ustaz. Dia menyebabkan apa dia? Income saya berkurangan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Islam datang membetulkan cara fikir kita. Bagaimana Islam membetulkan cara fikir kita? Dalam Islam tak ada istilah, ustaz ulang, tak ada istilah orang ambil rezeki kita. Ya? Boleh type di ruang komen sahabat-sahabat. Dalam Islam tak ada istilah orang lain rampas ambil rezeki kita. Tak ada siapa ambil rezeki kita. Setiap di antara kita telah ditulis rezekinya masing-masing. Ya? Ha, yang nak bagi tahu apa dia? Kalaulah kita buat kerja banyak mana pun, kalau telah ditulis ditakdirkan banyak itu banyak itulah. Ya, kalau kita malas pun, kalau dah ditakdirkan banyak itu banyak itulah. Ha, nak bagi tahu apa dia? Tak ada siapa ambil rezeki kita. Ha, jiran tak ambil rezeki kita, orang buka kedai tak ada curi rezeki kita. Jangan kita nak tuduh-tuduh. Ya, yang bagi rezeki Allah. Bukannya sebab kita maju, bukan sebab kita pandai, bukan sebab ya pelanggan-pelanggan, bukan sebab kita ramai kawan, bukan sebab apa? Sebab Allah Ta'ala lah yang memberi kelebihan kepada kita selama ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Ya, baik seterusnya, macam mana saya nak belajar ustaz untuk move on ini? Orang yang mana dia move on ni adalah orang yang bersyukur dan dia bersabar dalam hidup dia. Ha, ini dia. Bila dia dibebani dengan ujian, dia mampu bersyukur dan dia mampu bersabar di setiap ujian itu. Ya, bagaimana cara nak move on yang seterusnya ustaz? Cara nak move on yang seterusnya adalah kamu sentiasa melihat orang yang lebih susah daripada kamu. Ramai di antara kita pada hari ini, saat ini dia rasa hidup dia paling susah sekali. Kalau dia kehilangan mak, ya, padahal dia telah menikmati bersama dengan ibu itu selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ada orang yang lahir-lahir tak ada ibu dah. Ya, kecil-kecil dah tak ada mak dah. Ini dia. Ya, bila apa dia? Bila dalam kita mengalami kesusahan, maka cara nak move on adalah kita melihat bahawa ya, sentiasalah kita dengar-dengar, melihat ada orang yang jauh lebih susah daripada kita. Ya, itu cara dia. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian, yang seterusnya, bila nak disebut berkenaan tentang apa yang kita tak ada, macam mana kita nak bagi move on, nak bagi seronok betapa hidup ini, ya, masih lagi kita ni mempunyai kesempatan yang banyak, ruang yang banyak, peluang yang banyak adalah Allahu Akbar. Allah jadikan kita dengan apa dia? Dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, kita buka aja Al-Quran kan? Apa ayat yang pertama dalam Al-Quran? Subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Ya, Allah Ta'ala ni ya, dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan sifat kasih dan sayangnya, Allah Ta'ala akan jadikan kehidupan kita ni dengan penuh kelengkapan dan penuh kecukupan. Ustaz, saya tak cukup duit. Ya, kamu tak cukup duit ni, ada insya-Allah ruang-ruang dan peluang untuk kamu apa dia? Dapatkan, saling melengkapi. Ya. Oh, ada orang yang lebih, dia akan boleh bantu kamu. Kamu kena usahlah. Misalnya, ya, dalam PKP ni kan kamu rasa kurang. Ingat dalam tempoh pandemik COVID-19, ya, yang namanya sunnatullahnya, apabila berlaku pandemik, apabila berlaku kesusahan, ada orang yang susah bertambah susah, ada orang mana dia apa dia, ada orang yang mana dia selama ni susah tetapi dia menjadi orang yang lebih kaya. Pelik-pelik. Ada orang yang dia jadi kaya miskin terkejut. Sebelum ni ustaz dia sebut kan. Macam mana miskin terkejut ni? Miskin terkejut ni adalah yang mana dia selama ni kaya tetapi bila berlaku pandemik COVID-19, mereka ni jatuh. Ya, saham jatuh, ekonomi jatuh, ya, berbagai jatuh. Maknanya dalam pandemik ni ada orang yang kaya, dia ada yang kaya bertambah kaya ataupun miskin jadi kaya. Ada orang yang mana boleh? Ada orang yang mana dia miskin bertambah miskin ataupun ada orang yang mana dia miskin tapi dia jadi kaya. Maknanya dalam kehidupan kita dia takkan semua miskin. Dia mesti ada yang senang, ada yang susah. Kenapa perlunya begitu? Kerana semua saling memerlukan. Orang kaya perlukan miskin, orang miskin perlukan orang kaya. Dalam konsep apa ustaz? Dalam konteks ilmu biasa yang kita belajar, tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Tangan orang yang memberi lebih baik daripada tangan orang yang menerima, betul. Tapi dalam konteks ilmu tasawuf, ya, ilmu akhlak, ya, orang-orang kaya ni, siapa-siapa yang kaya duit tak kisahlah. Kaya tu bukannya kita kata kaya duit juta-juta. Ada duit lah kita kata. Siapa-siapa yang dia ada lebih sikit harta daripada orang lain, ni mindset kena betulkan. Ingat, kita yang ada di atas ini,
Ya, kena ingat bahawa orang-orang yang berada di bawah ni lebih mulia dan lebih kita perlukan. Untuk apa dia? Untuk jalan-jalan menghantarkan kita ke syurga Allah. Dengan duit yang ada ni, kita bagi dekat orang miskin, apa yang orang miskin dapat? Dia dapat duit lah. Apa yang dia boleh buat? Dia boleh beli baju, dia boleh beli makanan untuk keperluan dunia dia. Tapi, ya, kalau kita bagi kepada orang-orang miskin, apa yang kita dapat? Tadi apa yang orang miskin dapat? Apa yang kita dapat? Sebab apa kita perlukan sangat orang-orang miskin ini? Ya, sebab dengan sebab adanya orang-orang miskin, orang yang lebih susah, tak kisahlah miskin ke, ya, ataupun dalam konteks orang yang memerlukan pertolongan ke, yang mana kita boleh memberi bantuan. Yang mana mereka ini adalah apa dia? Orang yang kita perlukan sangat. Sebab apa dia? Sebab dengan sebab kita memberi harta ataupun pertolongan ataupun khidmat, yang mana pertolongan itu menyebabkan apa dia? Memudahkan jalan-jalan menghantarkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ha, ini dia. Kita bagi duit dekat orang miskin, mungkin duit tu habis dibuat beli makanan dan sebagainya. Tapi kita bagi duit, apa yang kita dapat? Kita dapat menempah syurga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sebab itu dalam hidup ini, yang susah dan miskin ini dia saling memerlukan. Orang yang susah jangan risau. Insya-Allah, ya, kita ikhtiar, ada orang yang akan cuba bantu kita. Orang yang kaya jangan menyombong. Kerana awak semua memerlukan orang-orang miskin. Untuk apa dia? Untuk menghantarkan kita ke syurga Allah. Macam mana kalau semua orang kaya, tak ada orang miskin? Ya, sebab itu Allah Taala jadikan. Ada orang yang cerdik bahagian ni, ada orang yang dia tak cerdik bahagian ini. Kita boleh bahagian ni, kita tak boleh bahagian ni. Yang boleh bahagian ini menumpang yang boleh bahagian ini. Yang tak boleh bahagian ini, dia menumpang orang yang boleh bahagian ini. Kita dalam hidup ini bahu membahu perlukan antara satu sama lain. India. Jadi bila kita berlaku kekurangan, ya, bila kita sebut tentang move on ini, maknanya kita berputus asa. Ya, kerana mungkin disebabkan iman kita lemah, mungkin disebabkan masalah mental kita, mungkin disebabkan kerana kita kehilangan, ya, orang yang kita sayang, ya, kita mungkin kita kurang kasih sayang, mungkin kita kekurangan harta. Dalam aspek orang yang mana dia nak move on ini, dia ada kekurangan. Ya, kekurangan apa dia? Kekurangan harta, kekurangan yang namanya apa dia? Allah Taala sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiril sabirin. Confirm, pasti Allah Taala akan uji. Ha, dengan apa dia? Dengan apa dia? Walana bluwanakum bisyai'in minal khauf, dengan takut. Ya, orang yang mana dia ni, dia takut dalam hidup dia. Ya, takut boleh ke, ya, untuk masuk universiti? Boleh ke dapat tak kahwin? Dapat tak dia dah kahwin, boleh tak dapat anak? Bila dah dapat anak, boleh loan lulus tak lulus, takut. Macam mana nak move on? Ha, ini dia. Kemudian waljuk lapar. Ya, orang yang mana dia duduk di bawah-bawah jembatan misalnya, ya, boleh ke dapat makan hari ni? Ya, wanak seminar amwal, kurang harta. Dalam berlaku pandemik ni, macam mana ustaz saya nak bayar harta? Macam mana saya nak keluar daripada kesusahan ini? Ya, wathamarat, ya, kurangnya yang namanya apa dia? Yang namanya thamarat ni kita boleh kata keuntungan-keuntungan. Wabashirus sabirin, Allah Taala sebut beri berita gembira kepada orang yang sabar. Ya, orang yang sabar insya-Allah ada jalan, ya, insya-Allah. Ya, bagaimana cara dia? Baik. Siapa-siapa yang mensyukuri nikmat, dia sedang mengikat yang namanya apa dia? Nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa-siapa yang kufur nikmat, dia sedang apa dia? Menjadikan nikmat yang sedia ada penghukum ataupun pemusnah, penghancur kepada kehidupan dia. Allahu Akbar. Bagaimana ustaz tolong jelaskan? Saya kurang faham ayat ini. Siapa-siapa yang menggunakan nikmat Allah dengan jalan syukur, ya, dia syukur, ustaz, walaupun saya susah tapi saya, ya, bersyukur dengan apa yang ada. La in syakartum la azidannakum. Kamu syukur, Allah akan tambah-tambah. Allah Taala tambah keberkatan dalam hidup kamu. Keberkatan ni apa ni ustaz? Keberkatan ni Allah Taala bagi kecukupan. Kamu tak ada banyak tak apa, tapi Allah Taala bagi cukup. Ramai orang kat luar duit banyak, bilion-bilion, juta-juta. Tapi hutang pun dia dapat gaji juta-juta, hutang bilion-bilion, pening kepala. Kamu dapat apa dia? Dapat tak banyak tapi serba cukup. Cukup apa ustaz? Cukup maknanya kamu, mungkin kamu nak ni tak boleh, nak iPhone 12 tak boleh, nak kereta Ferrari tak boleh. Tapi apa yang kamu perlu, kamu cukup. Kamu apa dia? Nak bayar tuition anak cukup, nak makan cukup, nak tidur cukup, bersama keluarga cukup, bersama anak-anak cukup, kamu bersama kawan-kawan cukup, dengan tazkirah cukup, solat cukup.
serba cukup. Ada orang yang mana dia nak lebih, dia tak cukup tidur, ya, nak cari duit banyak, tak cukup tidur, tak cukup baca Quran. Baca Quran tak bila tak. Ya, kalau tengok yang namanya WhatsApp, ya, bila last seen, yang 5 minute ago misalnya. Ya, TikTok 3 minute ago, ya, baru je tengok 3 minit yang lalu. Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, Al-Quran bila last seen? Entahlah ustaz. Bulan depan, bulan lepas agaknya. Allahu Akbar. Ya, maknanya apa dia? Dari segi Al-Quran dia tak cukup. Dari segi makan tak cukup, tidur tak cukup, rehat tak cukup, bersama keluarga tak cukup, serba tak cukup. Walaupun dia ada harta yang banyak, duit yang banyak. Apa guna dengan duit yang banyak, tetapi dalam kehidupan dia, dia tidak dapat menikmati harta yang dia cari penat-penat pagi petang siang malam. Allahu Akbar. Ini dia. Sebab itu dalam dunia ni, siapa yang nak bahagia, jangan apa dia, jangan meletakkan dunia ini sebuah bebanan. Tetapi jadikan dunia ini alat untuk mudahkan jalan ke syurga. Siapa yang mengumpul harta, dia jadi bebanan. Kenapa ustaz kumpul harta menjadi bebanan? Kerana Islam tak ajar untuk kejar harta. Islam tak ajar untuk kita kumpul-kumpul harta. Biar jadi banyak. Tapi Islam ajar kita supaya belanjakan harta ke jalan Allah. Dengan harta tersebut menjadi ringan dan ringan kita mudah jalan ke syurga Allah. Kenapa ustaz kalau kumpul? Dua bebanan. Bebanan yang pertama, kamu terbeban dengan apa dia? Kamu terbeban dengan harta ini takut dicuri, diambil orang. Bebanan yang kedua, kamu bimbang duit ini macam mana nak semakin banyak dan banyak. Kalau berkurang, kamu risau dan risau. Ini dia. Orang yang mana duit dia banyak ni. Tapi duitnya telah dipindahkan, ditukarkan dengan nilaian akhirat, dibelanjakan ke jalan Allah, diinfakkan, dia tenang. Mati malam ni, dia tidak menjadi kerugian. Kenapa dia? Duit-duit, harta-harta, motor wisuku dan sebagainya, rumah-rumah, tanah-tanah, dia boleh bertemu balik di akhirat kelak, subhanallah. Ditukarkan dengan nilaian akhirat, subhanallah. Hadirin yang dirahmati sekalian, kita tengok di ruang komen, ya. Ada siapa lagi yang bersama dengan kita? Kita ada Ipin Black, ada Azman Maknur, ada. Ya. Kemudian ada siapa lagi? Saiful Yazid Abdul Rahman, ya. Akhi Ahmad Zakir, ya. Basiruddin Basir, ya, dan sahabat-sahabat yang baru saja bersama. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Teruskan berkongsi video ini. Penuhkan ruang komen dengan nota-nota poin-poin ustaz. Mudah-mudahan ramai akan mendapat manfaat insyaAllah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk kita pada malam ini berkaitan tentang move on. Ya, cara nak move on ini bagaimana? Ya, ramai di antara kita yang mana mereka ini digagal mensyukuri nikmat yang sedikit itu. Tadi ustaz terangkan, ya, berkenaan tentang, ya, siapa-siapa yang syukur, dia mengikat nikmat Allah. Dan siapa-siapa yang kufur, dia sedang menggunakan nikmat untuk menjahanamkan dirinya. Untuk apa dia? Merosakkan dirinya. Ustaz tolong terangkan. Okey, part yang tadi syukur, ustaz dah terangkan. Siapa syukur, dia dapat nikmat keberkatan, kecukupan dalam hidup dia. Baik, siapa-siapa yang mana dia kufur dalam nikmat yang sedikit itu. Dalam sikit, tak bersyukur. Macam mana nak bagi yang banyak? Yang sikit pun kamu gagal. Yang sikit pun kamu tak hargai. Yang sikit pun, ni sekarang ni Allah Ta'ala bagi sikit kan, tak bagi banyak lagi contoh. Yang sikit ni pun kamu tak bangun qiyamul lail. Yang sikit ni pun kamu tak solat duha. Yang sikit ni pun kamu tak puasa Isnin Khamis. Yang sikit ni pun kamu gagal baca Quran. Yang sikit ni pun kamu gagal buat baik dalam hidup. Ya, yang mana banyak yang nama kita melalaikan diri kita, meletakkan diri kita dalam perbuatan yang sia. Contoh, bukan tuan-tuan lah, orang lain. Ni sebagai muhasabah. Yang sikit pun. Jadi kalau kita gagal syukur dengan nikmat yang sedikit ini, dia akan memusnahkan diri kita. Siapa yang gagal mensyukuri nikmat matanya dengan melihat benda-benda yang tak baik, maka mata ini akan menyebabkan apa dia? Menyebabkan dia dihumban dalam neraka Allah. Siapa yang mana tak bersyukur dengan nikmat telinga, telinga ini akan menyebabkan dia dihumban dalam neraka Allah dengan dengar yang lagu-lagu yang lara misalnya. Siapa yang gagal mengendalikan nikmat tangannya, nikmat kemaluannya, nikmat, ya, jasadnya, nikmat hartanya, nikmat, ya, nikmat anak, nikmat suami dan sebagainya. Allahu Akbar. Sebab itu, ya, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, nak move on kena bersyukur. Siapa tak bersyukur, dia sedang apa dia? Dia sedang meletakkan dirinya kepada kebinasaan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, macam mana nak ustaz? Macam mana saya nak bersyukur dengan nikmat yang sedikit? Orang lain ialah, oh syukurlah ustaz, dia orang harta banyak, rumah besar, ya, dia orang anak-anak hebat, ya, dia orang tanah banyak, ya. Saya ustaz, tanah sekangkang kera yang kera tak mampu nak kangkang ni. Macam mana saya nak bersyukur dengan yang sedikit ini?
Kamu nak tahu tak sebenarnya apa yang susah dalam hidup ini? Sebab kita tak sedar, kita tak tahu nilai apa sebenarnya yang besar dalam hidup. Sebab selama ni kita tertipu dengan ideologi barat, betapa hidup ini yang besar ni jawatan, yang besar ni adalah harta, yang besar ni kita kata, oh ramai anak, yang besar ni yang namanya peri, oh ada tempat di hati masyarakat, follower ramai. Bukan, no. Ya, habis tu apa ustaz? Baik, yang besar dalam hidup ini adalah kita bukannya siapa, ya, bukannya kita di mana, tetapi ketika mana kita sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tuan-tuan, orang yang mana dia berjaya solat sunat 2 rakaat pada waktu subuh lebih baik berdunia dan seisinya. Kita ni duduk sebelah isteri, isteri pun mengomel. Ya, bebel, bang, bila nak bagi gelang bang? Ya, bang, bila nak bagi saya ni kereta. Myvi pun jadilah Myvi. Ya, bang, bilalah nak bagi kita ni rumah baru ni, asyik menyewa ni. Ya. Kita tengok ni. Isteri kita mulalah. Dia kata, "Tengok tu bang jiran sebelah." Itu dia. Ya, tengoklah jiran sebelah tu, ya. Suami dia bagi gelang. Ya, daripada sini sampai sini, abang bagi apa dia. Allahu akbar. Hadirin yang besar dalam hidup ini. Ya. Kita besok pagi kita kejutkan isteri kita, ajak solat sunat. Habis solat sunat, kita cakap dengan isteri kita, "Yang, nak tahu tak apa yang jauh lebih mahal daripada apa yang ayang sebut? Bahkan dunia dan seisinya." Apa bang? Ya, solat 2 rakaat pada waktu subuh lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Lebih mahal daripada BMW. Orang lain ada BMW, B banyak, M makan, W wang. Orang lain ada mungkin mata belalang, mata kucing dan sebagainya. Ya, orang lain punya handbag semua berjenama. Mungkin mungkin awak punya handbag ni mungkin pakai handbag Ajinomoto. Tapi dengan nikmat yang sedikit inilah yang menyebabkan kita boleh bertakwa pada Allah. Yang menyebabkan kita tidak sibuk kepada dunia dan kita sibuk kepada akhirat, yang mana semua kebaikan-kebaikan ini akan dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu kita kena pandang yang besar ni adalah orang yang dekat dengan Allah. Sebenarnya bukan harta yang banyak. Bukannya, sebab itu jangan pening pala lah. Kita tak dapat harta. Orang mukmin dia sedar dalam hidup dia apa yang besar. Sebab itu dia tahu. Ya, ustaz banyak kali sebutkan, dunia ni bagaikan ya, yang disebutkan, kita tangan kita bila kita celup, kita angkat di laut, ya, yang jatuh setitis itu dunia, yang baki itulah akhirat. Maknanya orang mukmin kalau dia tak dapat dunia, dia tak sedih. Sebab apa dia? Dunia ni bagaikan setitis daripada lautan. Dan siapa-siapa yang mana dia, kalaulah dia apa dia? Kalau dia dapat pun dia tak suka sangat. Sebab apa dia? Sikit je. Apa yang kamu nak loncat-loncat suka, yeay, seronok sangat tu? Sebab kamu dapat sikit je. Allahu Akbar. Betul hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Boleh tak bagi kepada kami ni ustaz, bagaimana tip-tip untuk kami ni menjadi orang-orang yang mana kaya dan kaya? Ustaz tak nak bagi kamu tips-tips yang kaya. Ya, tapi ustaz nak bagi tip kepada kamu, ya, kepada tuan-tuan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian, adalah tentang apa dia? Bagaimana kita boleh mensyukuri nikmat yang sedikit ini dan sentiasa berdoa pada Allah untuk beri yang terbaik dalam hidup. Kita bukan nak yang banyak. Begitu juga anak-anak kita, kita ajar pada anak kita, "Abang, jangan doa minta 9A, 11A, 12A. Bukan. Habis tu nak doa macam mana? "Ya Allah, beri yang terbaik." Kalau Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala kan lebih mengetahui kan apa yang terbaik. Kalau kata four flat lah, 9A lah, 11A lah. Begitulah dengan rezeki kita. Minta, "Ya Allah, berilah yang terbaik. Berilah rezeki yang berkat. Berilah rezeki yang boleh menyebabkan aku semakin dekat padamu, Ya Allah." Bukannya, "Ya Allah, bagi rezeki banyak. Boleh kan Allah Ta'ala bagi banyak? Tapi apa dia? Menyebabkan kamu apa dia? La barau fil ard. Kamu di dunia ini, kamu menjadi orang yang melampau. Ya, bila Allah Ta'ala bagi yang banyak, kamu lalai. Bila banyak, kamu gunakan harta kepada jalan yang salah. Bila banyak, kamu jadi leka. Bila banyak, kamu apa dia? Kamu tersesat. Bila banyak, kamu terperangkap dengan kesenangan-kesenangan dunia. Sehingga apa dia? Sehingga bila malaikat datang, "Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan di pembaringan." Bila malaikat datang, masa itu kita dah gelabah dah. Sebab rupanya dekat dunia ni, kita sibukkan untuk mengumpul harta sehingga kita terperangkap. Terperangkap pada harta-harta ini akan menjadi bebanan. Akan ditanya dari mana, ke mana dan bagaimana kita dapat. Semua itu akan diaudit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Betul hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Siapa-siapa yang mana dia dalam kesusahan sekarang ni, ya,
Kena ingat betapa dalam hidup ini Allah tak pernah membebani di luar kemampuan kita. Yang mana kehilangan anak, Allah Ta'ala tahu kamu seorang je yang mampu untuk kehilangan anak. Kalau yang mana dia sakit kanser, Allah Ta'ala tahu kamu seorang je yang mampu untuk menghadapi sakit kanser. Sebab itu adik kamu tak kena, sebab itu mak kamu tak kena, tapi kamu kena. Ya, kalau kamu misalnya jadi anak yatim piatu, kamu seorang je, mungkin dekat kawasan kamu ke ataupun dalam daerah kamu ke ataupun dalam adik-beradik kamu, kamu seorang je yang mampu. Ya, misalnya. Ya, kalau misalnya kamu punya business bankrupt, lingkup, kamu seorang je yang Allah Ta'ala tahu kamu mampu. Bila kita yakin ni, kita bersangka baik. Sangkaan Allah dalam sebuah hadis kan ada sebut, sangkaan Allah terletak pada sangkaan hambanya. Kalau kita sangka baik pada Allah, kita tahu Allah Ta'ala boleh bantu kita, insyaAllah ada jalan. Ada di antara kita yang mana dia sakit kepala, ustaz, saya business ustaz, saya baru je nak run, ya, saya modal 200,000, ya, dah set up kedai semua, COVID ustaz, 2 tahun tak boleh buka, macam mana saya nak bayar hutang 200,000? Jawapannya mudah. Jawapannya mudah. Ustaz cakap mudahlah. Iyalah. Memanglah. Dengar pesanan ustaz. Kamu hutang 200,000 kan? 200,000 tu banyak kan? Banyak. Kamu kena ingat. Kalau kamu rasa kamu nak bayar hutang tu, kamu niat nak bayar hutang tu, Allah Ta'ala akan bantu kamu. Itu nombor satu. Kemudian yang kedua, kamu yakin. Allah Ta'ala uji adalah mengikut kemampuan kamu. Kamu yakin pada Allah, kamu boleh bayar. Sebab apa dia? Kalau kamu tak boleh bayar, Allah Ta'ala tak uji kamu. Allah Ta'ala tahu kamu mampu, kamu diuji, dibebani dengan ujian ini kerana kamu mampu. InsyaAllah suatu hari kamu boleh bayar. Dengan syarat kamu memang sungguh-sungguh, kamu memang niat nak bayar 200,000 tersebut. Kemudian yang ketiga. Ya, kalaulah, ya, yang mana apa dia? Kalaulah Allah Ta'ala boleh bagi kesusahan 200,000 tu kamu boleh bayar. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi rezeki yang jauh lebih besar daripada 200,000 itu. Ya, kenapa dia? Kalaulah 200,000 kamu boleh bayar, kamu buat bisnes, kamu mula balik daripada bawah. Hutang kamu boleh bayar 200,000. Lepas daripada 200,000 tu, lebih daripada tu kamu boleh buat. Kamu boleh pergi umrah, boleh pergi haji, boleh bantu orang tahfiz. Selama ni kamu cuma fikir macam mana nak dapat gaji sebulan 1,000, sebulan 2,000. Tapi bila kamu terbeban dengan hutang 200,000, kamu ni fikir di luar kotak. Macam mana aku nak boleh bayar hutang 200,000, jadi income aku bukannya 1,000, 2,000. Mesti income sebulan 10 ke 20,000. Maknanya Allah Ta'ala tahu kamu mampu. Ini. Bila kita diuji oleh Allah Ta'ala, Allah tidak membebani seseorang itu, melainkan kita ni mampu. Ya, Allah Ta'ala hanya uji mengikut kemampuan kita. Allahu Akbar. Kemudian, kamu kena letakkan pergantungan kamu pada Allah. Kamu rasa 200,000 tu banyak kan? Banyak ustaz. Tapi kalau kamu sedar bahawa Allah Ta'ala maha kaya, Allah Ta'ala mudah je Allah Ta'ala nak bagi 200,000 kat kamu supaya kamu boleh bayar. Macam mana? Kamu kena minta tolong pada Allah lah. Kamu kena bangun malam, kiamul lail, minta pada Allah. Allah Ta'ala akan bagi jalan, satu-satu jalan. Ya, kamu kena yakin lah. Kamu yakin tak dengan Allah? Boleh ke ustaz? Boleh ke solat duha ni boleh dapat? Boleh ke kiamul lail boleh dapat? Boleh ke yang namanya baca Quran boleh dapat? Kamu tak yakin kan? Kamu tak yakin macam mana Allah Ta'ala nak bagi? Sebab sangkaan Allah mengikut sangkaan hambanya. Kalau kamu sendiri tak yakin dengan Allah, macam mana Allah Ta'ala nak bagi? Ha, ini dia. Maka daripada sekarang, kamu kena tingkatkan keyakinan kamu pada Allah. Ya, kamu kena mengadu pada Allah. Kamu boleh jumpa kepada siapa-siapa. Kamu jumpa mufti, ustaz-ustaz. Ustaz akan cakap benda yang sama. Ya. Ha, kamu jumpa ustaz, ustaz tak boleh bantu kamu sebab yang bagi rezeki bukan ustaz. Ustaz tak boleh bagi 200,000, tak boleh. Tapi kamu mintalah Tuhan yang Maha Kaya, kamu minta tolong pada Allah Ta'ala. Allah boleh bagi jalan. Minta ya Allah bagi jalan. Ustaz nak tanya pada siapa-siapa yang meniagalah. Ya, mungkin hebat dalam dunia bisnes, dunia FBX, dunia Shopee, dunia apa-apa juga dunia dalam kita kata bisnes ini. Kamu buat macam mana kalau pelanggan tak beli barang kamu? Kamu tak dapat untung kan? Siapakah yang detikkan pelanggan-pelanggan itu untuk beli produk kamu? Ha, ini dia. Kamu dalam dunia-dunia apa dia? Dunia consultant. Kamu dunia-dunia bisnes ini, ya, kalau kamu tak ada klien-klien yang datang jumpa kamu untuk beli, ambil produk-produk kamu, kamu tak boleh untung sampai sekarang ni kan? Kenapa kamu boleh dapat nikmat itu? Siapa yang bagi Allah kan? Nampak tak? Kalaulah yang sedikit itu yang bagi Allah, yang banyak juga Allah. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaulah selama ni kamu susah, kamu sakit, yang bagi Allah, yang mana kamu senang Allah, susah, senang Allah. Ya, dalam hidup ni kita kena letakkan ketauhidan kita sungguh-sungguh kuat pada Allah Ta'ala. Allah boleh bantu dalam hidup kita. Jangan kita putus asa, jangan. Orang yang putus asa ni adalah orang yang mana apa dia? Orang yang mana
dia lemah. Jadi daripada sekarang jangan. Jangan kita ikut syaitan. Syaitan ya, supaya kita terus lemah dan lemah. Ya, mulai daripada sekarang, ustaz boleh tak bagi nasihat? Saya bagi 3 nasihat. Bagi orang yang sedang down, kamu pergi ambil wuduk sekarang, kamu pergi solat 2 rakaat. Ya, kamu solat 2 rakaat, kamu mengadu, kamu menangislah pada Allah. Kalau kamu tak pernah menangis pada Allah, kamu menangis, ya Allah. Kamu cerita satu-satu. Allah Ta'ala tahu kan? Ya, Allah Ta'ala tahu. Tapi Allah Ta'ala suka pada hambanya yang cerita setiap masalah. Satu-satu kamu cerita, ya Allah, saya kehilangan ibu, ya Allah, yang saya sayang. Ya Allah, saya kehilangan pekerjaan, sumber pencarian saya. Ya Allah, saya tak boleh bahagiakan keluarga. Engkau lah yang boleh berikan bahagia. Ya Allah, saya cerita pada Allah. Allah boleh bantu masalah kita. Ya, insyaAllah banyak yang kita boleh lega. Kamu boleh cerita pada orang, ya, boleh cerita pada mak, boleh cerita pada abang, boleh cerita pada adik. Tapi adik-adik boleh dengar je lah. Tapi dia tak boleh bantu. Yang boleh bantu Allah. Maka cerita sungguh-sungguh pada Allah. Ya, pertama sekali ambil wuduk, solat. Dah, lepas tu nak buat apa ustaz? Ya, yang kedua, apa yang kamu ada sekarang, kamu sedekahkan. Ya, ustaz, saya mana ada apa-apa. Kamu ada sejadah tak sejadah? Saya ada lebih banyak sejadah. Saya pun jarang solat contoh. Sejadah ni, kamu pergi sedekahkan dekat jiran sebelah. Kamu ketuk pintu, kamu sedekahkan. Kamu niatkan dengan sedekah sejadah ini supaya apa dia? Supaya ya kamu punya masalah dipermudahkan. Ustaz taklah kata mesti sejadah. Ustaz suruh kamu sedekah. Apa-apa yang kamu ada kat rumah? Kamu ada apa kat rumah? Ya, ustaz saya ada air kosong je. Air kosong. Okey, air kosong. Kamu masukkan dekat dalam botol, kamu pergi luar, nampak ada orang yang susah, yang mungkin dia haus tengah panas, kamu bagi. Ya, kamu bagi. Apa yang kamu boleh bagi, kamu bagi sedekah. Ya, siapa-siapa yang mana dia bersedekah pada waktu miskin, waktu dia susah, dia akan sedekah pada waktu kaya. Siapa-siapa yang mana ustaz, saya akan sedekah tunggu kaya. Kalaulah waktu kamu diberi nikmat yang sedikit pun kamu gagal syukur, kamu tak nak infak sedekah, kamu tak nak bantu orang, jangan mimpi bila kamu dah senang kaya kamu nak tolong orang. Tak. Kerana apa dia? Kamu mula-mula sekali bersihkan hati. Siapa-siapa yang telah terbeban dengan ujian dan masalah sekarang ni, ada sedikit harta ni, tak kisahlah RM1, RM2, RM10 ke. Nampak kan ada surau masjid ni, surau. Allah surau An-Nur Fasad 3A ni ke? Ha, niatkan. Boleh juga. Ha, kita bank in. Ya? Di saham akhirat ni, kita bank inkan RM5 ke RM4 ke. Niatkan, ya Allah, dengan asbab RM4 yang saya sedekahkan ini, RM5, RM10 ke, RM100 ke, mudahkan jalan hidup. Nanti satu-satu-satu kamu nampak Allah Ta'ala mudahkan jalan. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara nak move on yang ketiga. Yang ketiga dalam hidup, menjadilah orang baru. Bukan suruh jadi Ultraman, Doraemon, bukan. Ya, jadi orang baru maknanya jadi orang yang lebih baik daripada semalam. Kalau semalam kita gagal untuk solat pada waktu yang syak, ataupun kita solat lubang-lubang, hari ini kita tukar jadi orang yang baru, orang yang jaga solat, orang yang jaga hubungan dengan Allah. Kalau semalam sebelum ni kita jarang-jarang baca Al-Quran, maka start daripada sekarang baca Al-Quran. Al-Quran akan mendamaikan diri kita. Kemudian siapa-siapa yang sebelum ini kurang zikir, banyakkan zikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang? Maka sebab itu kita kena sentiasa pada dia, sentiasa ingat pada Allah di waktu senang dan waktu susah. Siapa-siapa yang ingat Allah pada waktu susah, Allah Ta'ala akan mudahkan hidup dia. Siapa-siapa yang ingat Allah pada waktu apa dia? Waktu senang, Allah Ta'ala akan mudahkan hidup dia. Ha, ini dia. Maknanya waktu susah ingat Allah, waktu senang pun kena ingat Allah. Ha, jangan waktu susah je ingat Allah. Waktu senang, kita lupa. Jangan. Ya, sebab itu Allah Ta'ala bagi kita susah. Supaya kita ada ruang peluang ingat Allah. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi ustaz rasa sekadar itulah pengkhususan ustaz pada malam ini. Ya, ustaz rasa mudah-mudahan ya sahabat-sahabat sidang penonton yang dirahmati sekalian dapatlah sedikit input ya yang boleh kita dapat manfaat bersama. Apa kata sebelum akhiri pertemuan sahabat-sahabat, bolehlah kiranya untuk infakkan harta tuan-tuan ke saham akhirat surah An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Mudah-mudahan banyak aktiviti pengimarahan yang boleh dilakukan dengan sebab sumbangan tuan-tuan.
Seperti biasa, sebelum akhiri, jangan tinggalkan begitu saja. Boleh tekan button share. Mudah-mudahan ada member-member kawan-kawan kita yang tak berkesempatan untuk menonton pada saat ini dapat berkesempatan menonton pada akan datang. Mudah-mudahan pahalanya mengalir masuk dalam akaun pahala masing-masing dan insya-Allah berkembang maju dan juga memudahkan jalan kita menghantarkan kita ke syurga Allah. Seperti biasa, mari kita sama-sama tanda tangan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami yang belenggu tinggi banyak, ya Allah. Dosa kami yang kecil mahupun dosa kami yang besar, dosa yang kami sedar mahupun yang kami tak sedar. Ya Allah, ramai kawan-kawan kami telah pergi dulu. Kami sedang menunggu giliran-giliran kematian kami yang entah bila, yang mungkin malam ni, esok mahupun lusa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, dosa kami banyak, ya Allah. Api laita, ya Allah. Api laita pun kami tak sanggup menahan panas. Macam mana kami perlu menanggung periknya pedihnya saat api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami, ya Allah, bakal-bakal jenazah, ya Allah. Tatkala mana kematian itu datang, ya Allah, sudilah anak-anak kami uruskan jenazah kami. Mandikan kami. Alirkan air ke jasad kami perlahan kerana sakitnya sakaratul maut itu, ya Allah. Sudilah anak-anak kami seterusnya, ya Allah, untuk baluti kain kafan ke jasad kami perlahan kerana sakitnya sakaratul maut itu, ya Allah. Sudilah anak-anak kami seterusnya untuk salatkan kami, iringi kami ke kuburan dan membawa kami perlahan ke liang lahat, ya Allah. Langkah demi langkah, seorang-seorang tinggalkan kami. Jangan biarkan kami seorang-seorang ditemani kala jengking dan ular. Adalah kiranya anak-anak kami yang sudi menghantarkan hadiah terbaik berbentuk doa-doanya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami yang dah tangan ini, ya Allah, dosa-dosa kami banyak, ya Allah. Anak-anak kami cium tangan kami kerana mereka tak tahu dosa-dosa kami. Terima kasih, ya Allah, kerana menutup aib-aib kami. Kalaulah anak-anak kami tahu dosa-dosa kami, ya Allah, mereka tak sudi, ya Allah. Mereka mungkin tak sudi untuk cium tangan kami ini, ya Allah. Ya Allah, kami yang datangan pada malam ini, ya Allah, menyatakan rasa rindu yang mendalam buat kedua orang tua kami yang jauh di kampung sana, ya Allah. Ya Allah, kami rindu saat mana orang tua kami yang telah meninggal dunia tahun demi tahun, bulan demi bulan. Ya Allah, kami menyesal, ya Allah. Kami terkilan ketika mana hayatnya kami gagal menjadi anak yang baik, ya Allah. Kami, ya Allah, menyebabkan ibu-ibu ayah-ayah kami, ya Allah. Ya Allah, menyebabkan mereka sakit hatinya. Kami mengguris hatinya sehingga berderai air matanya laju jatuh ke bumi, ya Allah. Ya Allah, kami bimbang dosa-dosa inilah, ya Allah, yang menyebabkan kami ini nanti, ya Allah, dihumban dalam neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, adakah dosa-dosa inilah yang menyebabkan kami sempit rezekinya, ya Allah? Dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan, ya Allah, anak-anak kami jadi nakal, ya Allah? Dosa-dosa inikah yang menyebabkan kami, ya Allah, hilang bahagia, ya Allah, dalam kekeluargaan ini, ya Allah? Ya Allah, ampun dosa-dosa kami terhadap ibu dan ayah kami, ya Allah. Kami sedar kami lemah, ya Allah. Ya Allah, jadikan tadahan-tadahan doa pada malam ini penebus di setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan kepada orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, kau haramkan, ya Allah. Kau haramkan api neraka daripada menyentuh kedua orang tua kami, ya Allah. Ibu ayah kami telah mengasihi kami dengan penuh kasih sayang, ya Allah. Ya Allah, kami yang berdatangan ini, ya Allah, yang sakit, sembuhkan penyakit-penyakit kami, ya Allah. Yang ada hutang piutang, langsaikan hutang piutang kami sebelum ajal maut menjemput, ya Allah. Kami yang berdatangan ini, ya Allah, ada di antara kami ada masalah kewangan, bantu kami, ya Allah. Yang ada anak, jadikan anak kami anak saleh dan salehah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur Surah An-Nur Fasa 3 Ibandar Seremban Selatan dan juga sahabat-sahabat sidang penonton. Ustaz doakan sahabat-sahabat yang menonton, ya, pihak penganjur dan juga sahabat-sahabat yang tekan button share, yang komen, yang like pada malam ini, ya, diberi pahala yang banyak, ya, kerana dengan sebab tuan-tuan semua tersebarnya video ini, mudah-mudahan banyak yang dapat manfaat, ya, mudah-mudahan mengalir pahala tuan-tuan hinggalah, ya, hinggalah di akhirat nanti, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi, maafkan ustaz, doakan ustaz, kita bertemu lagi di lain masa. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.